Pada awal tahun 2023 kemarin, Kepala Komando Mobilitas Udara Amerika Serikat Jenderal Mike Minihan memberikan sebuah keterangan mencengangkan. Dalam pernyataannya, pria ini memprediksi akan ada kemungkinan pertempuran dengan China di 2025 mendatang. Prediksi ini disebabkan Minihan menilai kalau China akan memanfaatkan momen pemilihan Presiden Amerika untuk melakukan invasi ke Taiwan. Jika invasi China ke Taiwan benar terjadi, maka invasi tersebut bisa menandai terjadinya Perang Dunia Ketiga. Kita semua tahu kalau serangan China ke Taiwan ini memang selalu menjadi salah satu isu geopolitik besar. Sampai sekarang, China masih tidak mengakui kedaulatan Taiwan dan menganggap Taiwan adalah bagian dari China. Di lain pihak, Taiwan yang selalu mewanti-wanti serangan dari China mencari perlindungan di belakang Amerika Serikat. Hal ini jelas karena kekuatan militer Taiwan memerlukan bantuan Amerika Serikat untuk bertahan jika invasi terjadi. Konflik yang terjadi antara China dan juga Taiwan merupakan sebuah sejarah panjang. Hal ini dimulai saat Perang Saudara China pecah di tahun 1927 dan berakhir di tahun 1949. Perang Saudara ini melibatkan pemerintah Republik Tiongkok, Kuomintang, dan juga Partai Komunis Tiongkok. Perang ini berakhir dengan kemenangan Partai Komunis. Kemudian orang-orang Kuomintang menuju pulau di bagian timur Cina daratan yang kemudian menjadi cikal bakal dari Taiwan. Sejak saat itu, konflik kedua negara ini terus berkobar. Bahkan dalam sebuah pidatonya, Xi Jinping, Presiden Cina ini masih terus menyerukan penyatuan Taiwan dan Cina daratan. Penyatuan Taiwan dengan Cina memang menjadi penting karena tujuannya bukan cuma tentang memperkuat dominasi Cina untuk tampil sebagai kandidat negara adidaya baru. Dalam white paper yang dirilis oleh pemerintah Cina, tujuan besar Cina dalam melakukan penyatuan Taiwan adalah menggagalkan upaya kekuatan eksternal untuk membendung Cina dan menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan mereka. Dengan menguasai Taiwan, Cina memang akan mendapat berbagai keuntungan, mulai dari perubahan geopolitik yang menguntungkan, Cina yang menguasai Taiwan bisa memecah kebuntuan tentang rantai pulau Amerika. Bisa kita lihat kalau dua gugus rantai pulau ini menghalangi Cina untuk masuk ke dalam Samudra Pasifik, padahal tentu saja Cina ingin masuk ke samudra tersebut karena mereka langsung bisa menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dan juga Eropa. Kemudian jangan lupakan tentang chip semikonduktor. Chip semikonduktor merupakan komponen elektronik yang sangat penting di dunia modern. Mulai dari handphone, AC, mobil, peluncur rudal, jet tempur, hingga kendaraan luar angkasa menggunakan komponen tersebut. Nah, Taiwan ini merupakan rumah dari perusahaan manufaktur chip semikonduktor terbesar di dunia. Perusahaan ini menguasai 92% dari perdagangan chip semikonduktor dunia. Berarti, jika China berhasil mendapatkan Taiwan, maka China bisa mengatur perdagangan semikonduktor dan tentu saja akan mempersulit perdagangan dengan negara yang menentang mereka seperti Amerika Serikat. Nah, melihat bagaimana banyaknya keuntungan yang bisa didapatkan oleh China dengan mengambil alih Taiwan, tentu saja Amerika tidak akan tinggal diam sebagai pihak yang merugi. Makanya, Amerika Serikat tidak segan-segan menggelontorkan bantuan militer pada Taiwan. Dari apa yang diberitakan, Amerika Serikat menggelontorkan hingga 2 miliar US dollar atau 30 triliun rupiah. Bantuan ini direncanakan mengalir di tahun 2023 hingga 2027 mendatang. Keberadaan kedua negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia ini kemudian memunculkan satu pertanyaan. Apakah mereka akan konflik? Tentu saja jawabannya sulit untuk ditemukan, namun kita tahu kalau China sama sekali tidak takut dengan Amerika. Grafik ini adalah data penerbangan jet tempur China yang masuk ke dalam wilayah Taiwan tanpa izin di tahun 2021 kemarin. Puncak jumlah penerbangan tersebut terjadi di bulan Oktober saat China merayakan kemerdekaan mereka. Tindakan penerobosan ini tentu saja menjadi ancaman bagi Taiwan. Makanya, Amerika Serikat muncul di waktu tersebut lengkap dengan kapal tempur peluncur roket mereka. Nah, harapan Amerika Serikat, kehadiran mereka di sana bisa menurunkan pelanggaran yang dilakukan oleh China, tapi yang terjadi malah sebaliknya nih. China malah tetap melakukan pelanggaran penerbangan yang memberikan sinyal kalau China ini tidak takut dengan Amerika Serikat. Nah, melihat sikap China yang tidak takut dengan Angkatan Laut Amerika Serikat, menjadi sinyal penting bahwa bisa saja China siap untuk melakukan pertempuran laut. Dari segi spek kekuatan Angkatan Laut, kita bisa membandingkan kekuatan negara ini dari kepemilikan alutsista mereka.
Nah, dari data yang ditemukan, Cina emang unggul persoalan jumlah alutsista angkatan laut. Sayangnya jumlah ini banyak dimenangkan dari kepemilikan kapal patroli mereka yang mencapai 220 unit. Kita tahu kalau kapal patroli tidak memiliki sistem penyerangan mumpuni. Nah, di sisi lain, Amerika menang nih untuk alutsista serang canggih mereka. Mulai dari segi kapal induk, di mana Amerika punya 20 unit, dan Cina cuma punya 3 unit. Lalu ada destroyer, di mana Amerika punya 91 unit, sedangkan Cina hanya punya 36 unit. Secara pengerahan armada tempur, Cina sulit mengungguli Amerika Serikat jika perang ini adalah skala penuh. Kemudian menang yang kecil dalam perang skala penuh ini membuat Cina dirumorkan mengembangkan rencana strategis perang bernama Anti-Access atau Area Denial atau A2AD. Inti dari rencana ini adalah menjauhkan kapal perang dan pesawat misi khusus Amerika Serikat dari garis pantai Cina agar Cina bebas melakukan apa yang mereka inginkan. Strategi ini bertumpu pada People's Liberation Army Rocket Force atau Angkatan Peluncur Roket milik Cina. Angkatan bersenjata ini akan memegang peranan kunci dengan 1.400 rudal balistik dan ratusan rudal jelajah mereka yang bisa diluncurkan kapan saja. Jangkauan dari rudal yang mereka miliki juga tidak main-main nih, karena bisa mencapai Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan juga pangkalan militer Amerika Serikat di Guam. Saat perang benar akan terjadi, Cina akan memulai penyerangan menggunakan rudal balistik mereka dan menargetkan pangkalan militer Amerika di Guam sebagai target utama. Dengan begitu, Amerika akan berfokus untuk bertahan. Dalam rangkaian awal serangan ini, Korea Selatan dan Jepang sebagai sekutu Amerika tentu bisa terlibat. Untuk Korea Selatan, potensi keterlibatan mereka sepertinya kecil, karena jika mereka ikut dalam perang, maka bisa jadi Korea Utara memanfaatkan keadaan untuk melakukan invasi. Kemudian untuk Jepang, potensi keterlibatan mereka tinggi karena Jepang punya sejarah rivalitas. Juga akan merugi besar jika Cina berhasil menduduki Taiwan sebab jalur perdagangan mereka bisa dihadang. Dengan prinsip, serangan dari angkatan peluncur roket Cina yaitu cepat, tepat, dan dahsyat menghantam musuh, rangkaian serangan pembuka itu pun tentu saja akan dilanjutkan Cina sesegera mungkin. Setelah menyerang Guam, Cina kemudian akan menargetkan kapal induk Amerika Serikat yang menjadi pangkalan militer berjalan. Jika serangan mendadak dari Cina ini berhasil, maka Amerika Serikat akan mengalami kerugian besar karena hilangnya kapal induk, jet tempur canggih, teknologi canggih, dan juga personil militer mereka yang mendiami kapal induk. Nah, kerugian ini bisa saja mendorong konflik yang lebih besar antara Cina dan Amerika Serikat. Namun, konflik besar tersebut sepertinya susah terjadi karena warga negara Amerika Serikat mungkin saja akan melakukan protes besar-besaran jika pemerintah mereka ingin terlibat dalam perang skala penuh. Hal ini dibuktikan dengan maraknya aksi protes atas kebijakan pemerintah Amerika yang menggelontorkan banyak uang demi perang di negara lain seperti Ukraina dan Israel. Nah, jika tekanan dari warga negara Amerika Serikat berhasil, maka Cina akan menduduki Taiwan dan mengakhiri perang dengan cepat. Akhir perang yang cepat memang diharapkan oleh Cina, karena jika perang berlangsung lama, Cina adalah pihak yang tidak diuntungkan. Melihat keuntungan besar dan strategi matang yang dimiliki oleh Cina, pertanyaan pamungkasnya adalah, apakah Cina akan betul melakukan invasi? Nah, jawabannya, kemungkinan besar Cina tidak akan melakukan invasi sebab mereka memiliki banyak tantangan. Salah satunya adalah logistik. Cina memerlukan jutaan ton bahan bakar, makanan dan obat-obatan untuk mendukung perang. Hal ini tentu saja tidak mudah bagi Cina yang sekarang juga terancam krisis pangan. Kemudian, ada juga persoalan waktu nih. Cina cuma punya waktu yang singkat untuk melakukan persiapan dan juga tahapan serangan hingga berhasil. Kalau tidak, Amerika Serikat akan mampu membentuk koalisi internasional untuk menggagalkan rencana Cina. Ketiga adalah ketergantungan Cina pada perdagangan luar negeri mereka. Jika Cina melakukan serangan, maka Cina harus menerima sanksi dari dunia barat seperti apa yang terjadi pada Rusia saat menginvasi Ukraina. Melihat semua kesulitan ini, invasi Taiwan sepertinya bukan hal yang akan segera dilakukan oleh Cina.